Assalamualaikum, laskar hadir beres-beres dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Risa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak laskar hadir. Di channel Sahabat Satwa TV ada ratusan video yang membahas tentang sapi, tentang peternakan secara umum laskar hadir. Jadi buat jenengan yang baru nemu channel ini dan memang ingin belajar tentang peternakan sapi, baik itu breeding, penggemukan, obat dan lain-lain ya, silakan subscribe karena nanti jenengan akan terus ikut belajar. Jadi sekarang hari ini kita tetap pada pola yang sama dengan yang sebelumnya, akan menjawab 6 pertanyaan dari sekarang adit yang sudah masuk di kolom komentar. Apa saja itu? Yang pertama adalah, sapi sudah setahun minta kawin, di IB di waktu yang sudah tepat tidak jadi, di IB kawin alami juga tidak jadi. Kenapa itu, Dok? Yang kedua, penyebab keguguran di usia 3 sampai 4 bulan. Oke. Okay? Yang keempat, ada benjolan di gelambir atau di atau di gombel. Mohon solusinya. Yang keempat, induk pasca DIB bolehkah menyusui? Oke, okay, siap. Yang kelima, pasca melahirkan 12 hari keluar lendir, apakah boleh DIB? Siap. Yang keenam, sapi saya kawin alami lalu keluar darah. Oke, lalu keluar lendir hari ke-6 dan sudah tidak berdarah. Itu kenapa, Pak Dokter? Siap. Laskar Ngadit, itu ringkasan pertanyaan dari 6 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas satu persatu. Jangan lupa sebelum kita lanjutkan, dukung channel Sahabat Satwa TV dengan please like, subscribe, silakan komentar, dan bantu di grup-grup Facebook, grup-grup WA di mana jenengan aktif. Siap, Laskar Ngadit. Oke, Laskar Ngadit, beres-beres dimanapun anda berada, kita jawab satu persatu. Pertanyaan yang pertama, MC Channel bertanya, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, sapi saya udah setahun ini minta kawin terus, Dok. Udah di IB pas di waktu yang disarankan. Coba kawin alami, nggak bunting-bunting juga. Mohon masukannya, Dok. Makasih sebelumnya. Siap. MC Channel, evaluasi pertama adalah, apakah sapinya jenengan body condition skornya itu bagus? Bila body condition skornya bagus antara 2,5 sampai 3, maka sapinya jenengan akan rajin birahi. Itu dulu. Bila memang sapinya jenengan rajin birahi, artinya secara hormonal sapinya jenengan ini normal. Secara siklus hormonal ya itu seimbang dan normal. Indikasinya adalah sapinya jenengan rutin birahi setiap 18 sampai 22 hari sekali, rata-rata 21 hari sekali. Bila ini terjadi, evaluasi kedua, tentu ketika sudah dilakukan evaluasi deteksi birahi, lapor tidak telat, IB-nya, straw-nya bagus dan lain-lain, kok masih tidak bunting? Oke, berarti ada yang miss. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, apalagi ya, sapinya jenengan sudah dikawin alam, berarti ketika seekor pejantan mau naik ke sapi betina dan sapi betina mau dinaikin sapi jantan, itu adalah puncak birahi terbaik, Laskar Ngadit. Tetapi kok masih tidak bunting? Oke, jadi akan kita bahas. Sapi gagal bunting itu adalah yang pertama, tidak terjadi atau gagal terjadi pembuahan. Lapornya telat, spermanya jelek, oke? Inseminasinya tidak sesuai, kawin alam sejantannya mandul ya, atau spermanya jelek. Sudah kawin tetapi tidak terjadi pembuahan, ini yang pertama. Bila melihat upayanya jenengan, sudah kawin alam, sudah IB dengan waktu yang disarankan, jadi bukan ini, bukan tidak terjadi kebuntingan, Laskar Ngadit. Berarti jenengan kemungkinan lagi yang kedua. Apa itu? Sudah terjadi kebuntingan, tetapi kematian embrio dini. Kawin alam sudah, kawin IB sudah terjadi pembuahan. Karena tidak sehat rahimnya, sehingga anak yang seharusnya berkembang dari proses fertilisasi ini tidak jadi hidup. Artinya mati di situ. Oke, sampai di sini dipahami, kemungkinan ada yang kedua. Ada masalah di rahim, salah satunya adalah masalah infeksi yang membuat sperma baik IB maupun kawin alam ini sudah berhasil membuahi tetapi gagal hidup, Laskar Ngadit. Itu kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga adalah cacat di saluran reproduksi dari si betina. Cacat ini bisa karena memang genetis, memang ada kerusakan ketika proses kelahiran dan inseminasi sebelumnya, atau bahkan cacat karena kegemukan.
Jadi yang bertugas menangkap ovum ini dia tertutup lemak sehingga gagal menangkap ovum. Itu penjelasan kami. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya sapinya jenengan sudah birahi, dikawinkan, tidak bunting, kemungkinan ada infeksi rahim atau kecacatan. Konkret, panggil dokter, minta pendapat dan diperiksa, lalu ikuti saran dokter yang ada di sana. Siap. Yang kedua, Saibiah Ayah bertanya, "Dok, mau tanya, sapi saya bunting 3-4 bulan, tapi keguguran. Kira-kira apa penyebab sapi bunting keguguran 3-4 bulan? Penyebab sapi keguguran itu bisa heat stress. Sapinya terlalu panas. Itu bisa. Yang kedua, stres karena transportasi. Jenengan beli sapi keguguran, bisa. Yang ketiga, karena proses kawin. Sapi birahi, bunting, masih keluar lendir, disikat birahi, serviknya dicongkel, dia akan keguguran. Oke. Yang keempat, faktor keracunan aflatoksin atau jamur. Biasanya pada jerami atau pada silase atau pada fermentasi. Yang kelima, Brucella abortus, tapi Brucella abortus biasanya mendekati 6 atau 7 bulan pas kandang arit. Oke. Yang keenam adalah keracunan obat. Jadi ketika sakit disuntik dan obatnya tersebut memiliki sifat membunuh fetus atau menyebabkan kecacatan fetus, maka akan menyebabkan keguguran. Sampeniko pas kandang arit. Pertanyaan yang ketiga, Purwanto Vivo. Bos mau tanya, sapi saya itu gombelnya atau gelambirnya ada benjolan kayak gondok. Itu mengatasinya bagaimana? Benjolan di gelambir itu ada beberapa kemungkinan. Bila terjadi di gelambir bawah dan ketika kita tekan itu blesek, lunak tapi blesek atau penyok ya, itu kemungkinan adalah gejala dari SE atau gejala dari cacing hati, tapi ini bukan battle jaw-nya. Jadi gangguannya sudah sistemik, jantung paru-parunya sudah terdampak sehingga cairan itu menumpul di gombel atau di gelambir. Bila ini yang terjadi berat, jenengan langsung panggil dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan berdasarkan gejala-gejala yang ada. Kalau ada ngongstrong atau nafasnya terengah-engah atau keluar ingus atau kotorannya diare sampai mancur gitu, nah itu kemungkinan besar ke arah SE. Siap. Lalu kalau benjolan itu ada di kanan kiri, itu mengindikasikan bahwa sapinya jenengan kekurangan yodium. Bisa solusinya berikan rumput yang tumbuh di tanah lapang, di galengan sawah, atau rumput pendek bahasanya. Plus berikan garam yang beriodium, baik pada comboran maupun minuman. Oke? Yang ketiga, bila gelambir itu cuma satu sisi, kemungkinan besar dia abses. Abses, ada luka tusuk, baik itu di luar ataupun di dalam, sehingga terbentuk infeksi, darah, dan nanah. Solusi bila terjadi ini adalah jenengan minta dokter menginjeksi. Biasanya tidak cukup satu kali injeksi. Bila dokter menyarankan 2 atau 3 kali injeksi, ikuti saran. Jadi sampai betul-betul kempes. Oke, sedangkan yang terakhir, kemungkinan besar akan terjadi pembengkakan yang namanya battle jaw. Secara simetris ada di dagu dan itu mengindikasikan sapinya jenengan mengalami infeksi cacing hati yang sudah parah. Solusinya, ya berikan obat cacing hati, bisa flukisid dan lain-lain. Oke? Kita lanjut. Pertanyaan yang keempat. Imam Mukhlis. Setelah di IB masih menyusui, apa berpengaruh pada kehamilannya? Lah sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada, 3 bulan awal kebuntingan itu kondisi posisi rahim yang berisi anak itu masih ada di dalam tulang pinggul. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih ada di tulang pinggul. Lah sekarang ada. Nah, begitu 4 bulan, 5 bulan dia mulai turun ke bawah. Jadi apakah pengaruh bila disusu? Tidak pengaruh. Karena 3 bulan awal dia masih dilindungi oleh tulang pinggul. 4 bulan itu kandungan sudah kuat dan sekuat-kuatnya pedet menyundul. Di usia pedet 4 atau 5 bulan dia sudah mulai makan rumput. Jadi tidak masalah dan harus pada saat sapi itu masih menyusui harus sudah bunting. Terkait dengan day open dan calving interval nggak boleh panjang. Siap, laskar ngarit. Pertanyaan yang kelima, Tius Amurianto. Nama saya Tius Amurianto Situbondo.
Dok, pedet saya baru umur 12 hari. Induknya minta kawin. Apakah boleh, dok, di IB? Anak yang ke-9. Jangan dulu, Pak Bos. Birahi atau masa involusi uterus itu 25 hari sampai 45 hari. Bila baru 12 hari sudah keluar lendir, menurut saya itu bukan lendir birahi. Tapi memang lendir masa nifas atau masa involusi uterus. Menurut saya berikan obat cacing dulu karena 12 hari ya, di usia 14 hari induk diberikan obat cacing, lalu selanjutnya ditunggu birahi di 40 atau 50 hari, disarankan di usia 60 hari ketika dia birahi baru dilakukan inseminasi buatan. Lebih kuat. Jadi birahi kedua ketiga itu lebih menunjukkan bahwa rahim sudah oke, induk sudah siap. Laskar Ngarit. Pertanyaan yang keenam atau pertanyaan terakhir, Laskar Ngarit. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sapi saya tanggal 25 kemarin saya kawinkan alami. 2 hari kemudian bercarah, berdarah campur lendir. 3 hari berturut-turut. Dan sekarang berlendir tapi tidak berdarah di hari keenam. Apakah itu tandanya, Dok? Siap, sebenarnya proses kawin alami itu fine, ya, normal, dan memang kadang-kadang ketika inseminasi buatan sulit diwujudkan, maka solusinya adalah kawin alam. Kenapa keluar lendir? Kenapa keluar lendir dan berdarah? Ada 2 kemungkinan, Laskar Ngarit. Kemungkinan yang pertama adalah memang dia masuk fase metastrus atau pecahnya korpus hemoragikum sehingga di situ keluar darah. Dan darahnya akan keluar memang alamiah, mens ya, bersamaan dengan lendir yang keluar, Laskar Ngarit. Tetapi kok 2 hari berturut-turut, bisa jadi karena memang metastrus itu terjadi di antara 3 sampai dengan 4 hari pasca puncak birahi. Keluar darah ini keluar 3 sampai 4 hari pasca puncak birahi, tapi tidak semua sapi akan berlendir, Laskar Ngarit. Oke, berlendir berdarah maksudnya. Kok 6 hari masih keluar lendir, berarti kemungkinan perdarahannya ini karena perlukaan pada saat kawin, Laskar Ngarit. Solusinya adalah jenengan amati 2 kali 21 hari atau 2 kali siklus birahi, Laskar Ngarit. Apakah dia menunjukkan birahi lagi? Bila dia menunjukkan birahi, kemungkinan tidak bunting. Tetapi bila 2 kali siklus birahi, dia tidak menunjukkan gejala birahi, bahkan tidak keluar lendir sama sekali, ya, kemungkinan dia bunting, Laskar Ngarit. Jadi intinya itu. Tapi ketika keluar lendir, keluar darah, bahkan putih, berarti ada infeksi rahim. Konkretnya, segera lakukan pemeriksaan. Wajib langsung diobati sebelum terlambat. Siap! Laskar Ngarit, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa dibantu untuk like, subscribe, komen, dan silakan bantu share video ini bila jenengan merasa ada manfaatnya dan memiliki tanggung jawab bahwa peternak harus dicerdaskan, peternak harus diberikan edukasi, maka bantu share. Matur nuwun, please like, subscribe, komen, dan share videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, beres-beres. Semangat! Thank you.